Assalamualaikum guys. Okey, Wajah dah berada kat kolam skema. Kita nak tengok pelepasan ikan dekat kolam skema ni untuk besok hari Khamis 30 hari bulan eh. So jumlah ikan yang nak dilepaskan adalah 160 ekor. Ha? Mana? Sana lah, surat tukar ke? Buah geruak lah. Surat tukar. Ha, jom kita tengok pelepasan ikan sebanyak 160 ekor. Okey ni guys. 160 ekor. Mati-mati lampu, ya sayang. Mati-mati lampu, cintamu bagai, ya sayang. Bagai paranormal jalan nasi ke. Mana leh kasihlah buah itu ikan. Ulang balik 160 ekor. Nanti ada penambahan tapi... 160 ekor, okey cantik. 160. 160, kita tengok daripada sini ya. Tengok kat sini. Jadi kita tak pasang. Boleh itu je 160 ekor je. Okey. 160. Tak jadi dah pening. 160 ekor yang sayang. 160 ekor. Wow. Ini basah ni. Tak apa. Kau bertahan tu. Bertahan tu. Kau relax tu. 160 ekor. 160 ekor kan. Banyak doh. Lagi mau tambah 40. Banyak doh. 160 ekor. Itu dia untuk Khamis eh, 30 hari bulan eh. Bulan ni sampai 31 tau. Tahu tak apa. Jangan lupa game kita 2006. Datang beramai-ramai. Lu padu, lu mari. Lu jangan mari, tinggal dekat air malam-malam. Nanti wah lari. Mata dia bersinar rasa akak. Lu kena mengecek, baru tahu. Wah, nari kolam berapa buka? Nari air rabu kolam satu. Banyak kan, banyak. Satu nanti itu. Itu lah dia. Satu nanti itu. Oh, jangan dah tu. Tersangkut gigi dia. Hancurlah. Hanya buat apa. Itu sahaja informasi Wak Janah sampaikan untuk program Malaysia. Hari ini 29 hari bulan. Sebanyak 160 ekor telah dilepaskan kat kolam skema ni. Jom kita selam berhibur di kolam satu. Sambung berhibur. Let's go. Assalamualaikum guys. Okey, kita dah berakhir dah 4 jam sesi yang pertama dekat kolam satu Kampung Delik Fishing Park, dan berakhir dah juga 1 jam happy hour dekat kolam Delik daripada pukul 2 hingga pukul 3. Sebab hari ni hari Rabu, hari waktu bekerja. Jadi waktu bekerja dia buka pukul 11 pagi kan. Okey, jadi waktu awak jaga happy hour, alhamdulillah ikan sebanyak 35 ekor berjaya didaratkan. Bermakna melebihi setengah guys. Melebihi setengah sebab dalam happy hour dia buang dalam 60. Jadi boleh naik 35, ini cukup normal. Kebiasaan dia naik dalam 20 lebih je kan. Alhamdulillah ikan ada bagi kerjasama hari ni. Kalau hari ni boleh tengok, boleh dikatakan keliling. Cuma perbezaan kawasan-kawasan spot macam 6, 7 tu kebanyakan wajah beraksi di sana. Silverstone lah. Dia majoriti dekat sana kan. Dia monopoli tempat tu. Nah, jadi itu dia dah naik, okey lah kan. Kalau boleh tengok dalam video wajah, dekat 13, 12 pun, 15 pun dia ada naik kaci, kaci jenaha kan. Termasuk kolong 1, 4 lagi lah kan. Memang itulah binatang banyak kat sana kan. Tapi apa pun, sebelum wajah ulah lebih lanjut, waktu sebelum wajah terlupa,
Video kan anda tengok, video kat depan tadi. Video kat depan tadi, pelepasan ikan sebanyak 160 ekor dekat kolam 2. Itu 160 ekor tadi guys. Lepas tu petang, lori ikan sampai dalam pukul 4.30 tadi. Bos Eddie tambah lagi 40 ekor. Senangin Taiwan. Ataupun alias nama glamour dia biawak lah. Dekat kolam 2. Kolam 1 pun dia masuk satu tong. Lepas tu ada balance lagi. So, itu informasi yang korang perlu tahu lah. Kan? Selain daripada wajah kupas, ulas tentang kejadian hari ni. Cuaca cukup cantik, bagus. Wajah beraksi terus dekat kolong dekat 6 lah. Tapi wajah tak main kat kolong, wajah main dekat arena. Tunggu punya tunggu, tak ada padukan. Jadi wajah pindah kepada satu lokasi dekat kincir air belakang. Rock pun ada kat sana, tapi rock lama tunggu, dia tak ada mengatakan hasil. Rock pindah sebelah sikit. Jadi wajah bertahan dekat situ, dekat kata apa, belakang kincir air tu. Alhamdulillah naik kapu 8 kilo lebih jackpot. Cuma wajah je lah yang naik. Wajah tak tahu wajah main chest order kat mana. Jadi aku nak rakam susah untuk letak kat chest ni kan. Chest holder tu tak tahu pergi mana kan. Kalau wajah dekat 6, wajah dapat rakam korang pasal wajah letak je kan. Jadi tak ada lah rakaman. Tapi korang boleh lah tengok gambar wajah bergambar dengan jackpot tu dekat Kampung Delik punya ni lah. Official dia punya game FB. Ada lah kat situ kan. Tapi apa pun tu tak apa, sangat penting kan. Sebab penting informasi untuk korang. Okay. Jadi itu tentang kejadian hari ni. Dan kejadian pada hari Sabtu nanti guys. Bukan pada hari Sabtu kolam 2 buka. Ni kolam 1. Tentang event ni. Korang jangan lupa event ni. Event ni guys. Nampak 16K. Nilai keseluruhan. Nampak tu. Kau boleh screenshot. Jadi wajah baca kan. Ini kejadian ni pada hari Ahad ni nanti kau. 2.6 Bayaran masuk 4 jam RM RM105. 10 AM sampai 2 PM. Lepas tu kita akan break dalam masa 2 jam. Maknanya lepas tu kolam akan buka balik pada pukul 4. Pada korang yang nak mancing lah kan. Lepas tu pertandingan timbang ikan bermula pukul 10 pagi sampai pukul 1 PM. Mana lepas tu dalam masa 1, mana dalam 3 jam lah korang bertanding kan. Lepas tu 1 jam tu korang relax santai-santai, boleh mancing sambil nak tunggu keputusan. Permakahan dan penyampaian hadiah serta mancing santai-santai jam 1 hingga jam 2 guys. Lepas tu 25 hadiah menanti korang lah. Korang tengok ni dulu, korang boleh screenshot supaya korang faham. Okay, nampak tak? Okay, wajah bacakan. Hadiah nombor 1 bernilai RM5,000. Bermakna ikan terberat lah. Paling berat kau akan dapat nombor 1 lah kan. Nombor 2 RM2,000. Nombor 3 RM1,000. Nombor 4 RM600. Nombor 5 RM500. Nombor 6 RM400. Nombor 7 RM350. Nombor 8 RM300. Nombor 9 RM250. Nombor 10 RM200. Manakala tempat ke 11 Road Nikon Akira 6-18LB. Nombor 12 Rail Daiwa Tatula. Nombor 13 Road Shimano X-Pride 816. Nombor 14 Real Daiwa Tatura. Nombor 15 Road Shimano X-Pride 816. Itu menanti korang guys. Tengok sekali ni. Dia ada lah. Maknanya ikan terberat lah. Dia tak ada pusing-pusing macam yang saya sebelum ni kan. Ni nombor 1. Kalau kau naik paling besar, kau champion lah. Duduk lah kat nombor 1 tu eh. Yuran pendaftaran RM150. Dan untuk makluman korang, tiket baru terjual sebanyak 25 tiket je hari ni. Jadi kita ada berapa, 4 hari lagi kan. Jadi korang congak lah. Kalau korang rasa korang hulu balang kan, mana tahu tuah ayam nampak di kaki tuah manusia pemancing, siapa yang tahu. Korang sambung lah tu. Jadi ada 10 cabutan bertuah nombor 16 hingga nombor 20. Hamper dan t-shirt DF Blade Fighter. Maknanya nombor 16 sampai nombor 20 hamper. Nombor 21 sampai 25 hamper dan kupon free 3 jam mancing. Maknanya hadiah sampai nombor 25 guys. Maknanya nombor 16 dengan 20 tu hamper dengan t-shirt Blade Fighter. Lepas tu nombor 21 sampai 25 hamper dan kupon free 3 jam. Cabutan bertuah, dia dah get ready ni ha. Kalau kau nampak ni kat tepi dinding ni.
Nampak tak? Tepi dinding. Ha, tepi dinding tu. Hamper kan. Lepas tu pelepasan ikan, besok kita akan buang ikan. Ni nampak wajah bacakan dia punya ni lah kat belakang ni, dia punya ni nampak. Jumlah keseluruhan ikan dilepaskan selama 4 jam sebanyak 510 ekor. Ikan dilepaskan pada hari Khamis, makna besok lah 30 hari bulan 5, sebanyak 300 ekor ikan jenahak siakap kaci dan 30 kerapu. Kerapu jackpot. Jumlah keseluruhan ada 330 ekor. Pelepasan awal. Maknanya besok dah lepas gai. Nak bertanding hari Ahad. Lepas tu pelepasan sesi kedua sebanyak 100 ekor pada jam 11 pagi. Maknanya pukul 11 pagi tu delik buang lagi 100. Jenahak siakap kaci dan ikan gorgon. Sesi santai 1 jam. Sesi santai jam 1 petang hingga 2 petang lepas tangguk 80 ekor. Lepaskan lagi 80 ekor guys. Sementara kau nak tunggu hadiah tu kan. Syarat-syarat pertandingan. 1. Semua pemenang diiktiraf kepada peserta pertandingan yang berjaya mendapat dan menaikkan ikan yang paling berat. Jenahak, siakap dan kaci. Kerapu tak kira. Nombor 2, setiap peserta hanya layak memenangi satu hadiah saja. Kau ingat satu hadiah saja tau, tak boleh menang dua hadiah. Anda kata kau dapat 4 ikan, kau boleh timbang 4-4, tapi kita picking kau punya ikan yang paling champion je akan masukkan dalam ranking eh. Nombor 3. Spesies kerapu tidak dipertandingkan. Nombor 4, setiap pembayaran satu tiket untuk satu joran saja dan sambung tiket tidak dibenarkan. Nombor 5, setiap peserta hanya dibenarkan membawa satu joran saja. Nombor 6, peserta tidak dibenarkan menggunakan lebih dari satu mata pancing. Mata-mata wayang tak boleh. Peserta tidak dibenarkan menggunakan organ dalaman haiwan dan talapia. Ular ayam, talapia semua tak dipakai tau guys. Nombor 8, setiap peserta yang berjaya menaikkan ikan diwajibkan membawa tiket dan ikan dalam keadaan bol ke kaunter urus tier pertandingan bagi urusan timbang. Nombor 9, hanya teknik bottom dan casting sahaja dibenarkan. Teknik pelampung tak dibenarkan. Kau nak main pelampung, kau tunggu pukul 4. Nombor 10, pihak penganjur tidak akan melayan dan bertanggungjawab ke atas joran yang sangkut ketika pertandingan berlangsung. Nombor 11, segala perubahan pertandingan tertakluk pada pihak kolam. Keputusan pertandingan adalah mutamat, sebarang bantahan tidak dibenarkan. Pembelian tiket boleh dibuat bayaran secara online atau boleh dibeli di kaunter. Untuk tempahan online, WhatsApp karton. WhatsApp karton korang tolong ni ha. Screenshot ni. Karton main nombor tu. Nampak tu? Nombor karton 012-241-1101. Okey. Jadi itu berkenaan dengan pertandingan pada hari Ahad ni nanti guys. Hari Ahad ni nanti. Okey. Jadi sebelum kau nak layan video ni, wajah baca lah komen. Pasal korang dah lama nak tengok wajah baca komen kan. Jadi wajah bacakan lah yang itu hari aksi 26 hari bulan. Kolam yang naga, Alan dah naik naga tu. Dengan hari Rabu 22 hari bulan. So kita baca hari Rabu ni dulu guys. Hari Rabu. Maknanya kita baca yang ni dulu, hari Rabu. Okay. Kita tengok komen yang pertama. So komen yang pertama ni datangnya daripada Eddie Mahdi 5347. Ini baru betul ikut peraturan. Apa pun Tuan Harry memang terbaik. Tak bol pun dapat sagu hati. Alhamdulillah. 2 PTC channel 125. Luar biasa ikannya, besar bang. Tu naga. Muhammad Zamri Ibrahim 8492. Terbaik wak. Moga terus sukses selalu. Yang penting kerapu ada naik. Walawe Fuji 510. Sayang tak bol. Apa pun terbaik. Kolam delik mancing memang terbaik.
Muhammad Syafi'i 6392, kasut warna lain-lain. Wah, dia kita beli 2-3 pasang. Bos Eli lah yang mengajar pakai lain-lain. Mansur pun pakai lain-lain. Wajah pun terikut dan jalan aku ada 3 pasang kasut kan. Seterusnya Alan naik naga tu, kita tengok komen kat situ eh. So kita bacakan. Situ tak banyak komen, kan sikit je. Okay, kita tengok kat situ. Terbaik, semangat terus bosku dari trip fishing my life. Seterusnya Syam Ishak 7150. Terbaik bosku, teruskan usaha Muni Boss. The Champion Alan Jambatan. Akatogo Akatono 7340. Makin sugih Kang Alan kui. Dek ngomong Jawa. Okay guys, itu saja komen-komen yang secara nampak macam bacakan. Jadi korang ada lagi video hiburan, korang boleh layan. Jadi apa pun kita jumpa nanti pada hari Ahad nanti. Semoga korang champion lah pada hari Ahad. Wajah doa kan. Pasal wajah memang tak masuk tanding kan. Ni rezeki kita pijak guys. Terpijak kan. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah pemancing stripe 5K. Macam tu ke bantul? Apa-apa je lah. Okay, kau layan video ni, layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. Okay, hari ni Wajah dah berada dekat kolam satu Kampung Deli Fishing Park. Hari ni Wednesday, 29 hari bulan 5 tahun 2024. Okay, jom sekarang kita saksikan pelepasan hulu balang, hulu balang. Jom, let's go. Satu dia. Itu dia. Ini dia. Otai. Waalaikumsalam. Bukan biasa-biasa eh. JDC dah masuk ah. Alright. Okay, line clear. No problem. Aku atas motor, Mat. Bagi apa tu? Oh, profesor Ahmad. Ingat kena berdua. Tuan Harry, Alan, Wajah. Ni untuk tunggu lagi eh. Tuan Harry pun ketepi tu. Oh. Saya semua sama ke? Sama, ikut yang baju yang dong jual. Oh, maknanya tiga ni eh. Tuan Harry, Alan, aku lah. Ya. Okey, terima kasih banyak. Ya, saya tuan. Bagi apa? Bukan, ini baju ni. Baju Melayu. Buta. Naga, cari naga kasi naik. Naga. dia orang nak masuk. Okey. Kejap lagi Wajah suluh balik dia orang. Sabar. Wajah sekarang dah berada dekat kolong 6 seperti biasa. Okey, ini nampak sebaris 6 5 4 pergi sana nampak. Semak hulu balang dah ada. Ini nari air gabu tau. Nari sebelah kiri. Maknanya daripada 6 pergi ke 7 ke hujung sana. Masih ada ruang kosong lagi. So kan kita pergi tengok dekat 8 pula. Itu dia 8. Bicai tak ada. Kejap lagi mesti ada orang. Itu dekat 8. 9 belum ada. Dia orang berteduh sekejap itu. Sebab tengah panas. Cuaca cantik hari ni. 10. 11. Rock bermain dekat 11. Tu rock. Rock cappuccino. Wajah minta dia kembung. 12. Tak ada orang. Sempadan dia ada. 13, tempat Wajah duduk sana. 13, situ 14. Situ 15, 16. Penuh manusia nak try cik naga. 17 di situ. Manakala di sana 1, 2, 3 tak ada orang. Okey, tak apa. Kita tunggu siren dibunyikan sebentar saja lagi. Guys, kita tunggu. Nampak? Dah bunyi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Situ je. Tak payah jauh-jauh. kita tengok orang lain miss strike. Ada tak strike? Orang miss strike. Belakang tu dah strike dulu lah nampak. Silverstone kan. Awal aku kutip. Belakang aku dah naik dah silverstone. Dasar silverstone. Mana lagi? Belum. Wah, sana kat Jematan Puaka dah ada strike. Jematan Puaka kan. Sabar kita tengok. Melekat pula kat bawah kat tiang tu. Sabar je lah. Lepas sini. Tu dah ada 5. Nampak? Lepas sini nampak 5.
terima dia sebab kan. Adakah dia berjaya mendarat Islam? Adakah dia berjaya? Itu dia. Kukucakan. Kukucakan. Ah, oh, hujung sana putus. Kolong 4. Ah, tu dah naik. Jenap. Eh, Jagindas. Alhamdulillah. Jagindas. Ah, abang ni kuda-kuda dah pasang. Ada kepada orang. Ketuk. Cantik. Bagi sampai ke buntut. Ada chan. Kita boleh tengok strike kat sini, guys. Kita tarik dulu kita metal ni. Bagi dia laluan. Ah. Belum lagi, eh. Wah, sebelah sana. Sebelah sana. Kolong... di kolong 13. Kolong 13. Kolong 13. Sikit lagi. Itu dia. Jagin das. Alhamdulillah. Baju warna merah. Kolong 13. Tengok tu. Aksi kat kolong 13. Kat tu ada kocakkan kat situ lah. 5. 5 dia kocakkan. Kita tengok dulu, guys. Kita tengok. Itu tu dia. Jenap dah naik. 9 dah naik. 9 nampak kat belakang tu. Dah naik dah. Melontor-lontor silverstone dia. Lagi siapa? Tak nampak lagi, guys. Sebelah sana. Tengok. 4. 4 dah ada suara. Nampak pada celah-celah ni, guys. Jenap. Nampak kat 4. Hari 4 silap. Sabar. Arena Wak Jam masih mempertaruhkan arena 6 ni. Adakah dia sudi makan? Sabar. Belum. Kocakkan kolong 5. 5. Nampak kat situ melendut ujung road dia. Kolong 5. Sebelah sana 4. Wajar nak rakam 4 tak dapat. Pasal wajar bukan duduk kat sana. Kalau duduk sana dapat rakam. Sekarang wajar duduk sini dapat rakam dia orang sana. Tengok. Sabar. Dekat 4 memang tengah gasak lah. Oh, tu kat jematan sana ada. Nampak tu. Jematan. Tiger. Kat jematan tu tiger. Kita tengok. Itu dia. Akhirnya kejayaan. The Tiger telah ditewaskan kat tempatan ni. Macam puasa. Sana kecepek-kecepek bunyi. Oh, John nampak sini, guys. Celah-celah tu John. Nampak dia tengah buka ikan. Sabar je lah. Haa, tarik dah ada. Haa, mana? Alamak. Kekecewaan. Sabar je. Belakang belum ada. Boleh, guys. Nampak dekat 13. Itu dia. Tak nampak wajah duduk kan. Aksi yang mendebalkan dalam sarungan. Itu dia. Dia menggelicik ke arah kanan player. Masih lagi ke kanan. Ikan tak nak menjual galah. Ikan tak nak menjual galah, guys. Akhirnya jenak telah ditewaskan. Alhamdulillah. Sana 12 nombor naik nampak tu. Ada pitung sampah dah di ikan lompat-lompat. Sampah. Kat sana kolong 1. 1 sana. Naik dah. Dekat 1 naik. Dekat 5 ni sentiasa nampak dia orang tarik ikan. Tapi semua selucut separuh jalan. Sabar je lah. 13 lagi, guys. Nampak tak? Dekat sebelah baju warna merah. Masih lagi kat 13. Aksi yang mendebarkan. Itu dia. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan. Dia mengericik ke arah kiri player masih lagi. Member dia bagi laluan. Yang baju merah tu. Jaginda tak kelihatan. Itu dia. Jaginda. Akhirnya Jaginda tak tewas. Alhamdulillah. 14 tak nampak lagi. Tapi ada start dah.
pergi Wak Jas tengok tempat lain kan. Saya cari lain. Merah tu lah. Dia pula naik lah. Tadi member dia. Dan dia ni pula. Wak Jas tertengok 9. 9 tadi baru tarik ikan. Ada member semua tu lucuk tak. Sabar-sabar. Dia tengah bangun tidur. Tengok. Hulu balang yang baru masuk pun ada. Tengok kat sini. Empat nampak. Empat. Sibuk kat empat tu. Sabar je lah. Ni mana arena ni dia tak lalu ke buah genuak? Pak abang tu pun naik. Jagin dah. Kurung tujuh. Kurung tujuh dah naik jagin dah. Lepas pandang. Pandang tempat lain. Mana lagi? Ramai lagi orang masuk guys. Lagi. Tempat dan. 13-14. Player macam baju warna kelabu guys. Tu dia jenak. Jenak telah ditewaskan. Alhamdulillah. Jenak telah tewas. Oh belakang lagi tarik. Oh 9. Sana 8 boleh tahan. Oh 8. 9-9-8. Hebat Pak Abu. Oh tarik lagi pak. 9 tarik lagi. 9 tarik lagi. Oh mak tu. Okey 8 dah tarik. Tengok 9 lagi. Mana? Alamak lucut pula Pak Abu. Sabar je lah. Sabar sabar. Ni ada guys ada strike. 76 yang sebadan 76. Tu dia. Sebadan 76 ada strike. Silverstone. Ya, yeah, dah nampak Silverstone. Akhirnya. Alamak, tergantung. Akhirnya. Aduh. Kekecewaan. Tak apa, bang. Please try again. Putus, eh? Tak apa, tak apa. Cuba lagi, cuba lagi. Come on. Cuba lagi. Masih awal. Sana tarik. Tarik lagi buah genuak kat sebelah baju berah nampak dah. 13. Hebat pula 13 hari lagi makan guys. 13 hebat pula makan. Oh nampak tu. Dekat 13. Oh jenak. Jenak. Akhirnya jenak telah ditewaskan. Alhamdulillah. Oh sana fighting betul lah. Melengkung-lengkung lah. Kolong 5 nampak. Dari sini boleh tengok mak-mak-mak tu. Daripada sini. Oh, tengok. Empat pun nampak melengkung-lengkung. Duduk dia orang. Lima, empat. Empat, lima. Orang kedua. Sini nampak melengkung. Nampak tu. Hebat bah. Cik Usop masih jadi penonton. Tak apa. Ni abang ni putus pula. Sabar je lah. Empat dengan lima guys. Lalu memang cukup sengit. Empat dan lima. Tengok. Yang lima tu pun tak naik lagi. Tak apa. Sini ramai orang nampak orang belakang. Kita tengok tempat lain. Kita tengok arena-arena. Ikan tak masuk lagi. Buah gedung. Kita tengok tu. Buah gedung. Nampak tu. Lagi sekali. Dekat 8 tu. Player yang pakai baju warna kuning. Silverstone lah. Silverstone main arus lah. Tu dia. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak baru je masuk. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia siapa yang tahu nampak tu Silverstone. Baru je masuk guys. Baru je buat satu lontaran ni. Terus dia sambung. Oi sebelah. Alamak. Akhirnya tukel hujung. Patah sabar sabar Pak Abu patah. Kita sabar. Pak ni tahu umpan ni. Tak apa. Naik dulu. Boleh naik dulu. Okey, Silverstone. Layan. Allahuakbar. Kekecewaan. Putus. Iyalah. Cakap orang yang sebelah patah sebab putus. Sebelah lagi ada strike. Kita tengok aksi yang mendebarkan guys. Ikan dah bangun tidur dia dah masuk tempat ni. Itu dia. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Nampak tak? Ekor kuning. Ekor kuning, babe. Cakap ekor kuning.
sebelah patah, sebelah lucu. Ah tu ada lagi. Oh dia bawa masuk lah kat sini. Ikan bawa masuk kat sini, babe. Sabar je. Sabar-sabar, relax, tarik nafas. Okey, sebelah tu dah naik dah. Alhamdulillah. Lain macam lah sebelah sini, main penangan. Ah tu dia ikan dah naik kat tempat tu. Oh, cantik, Pak Abu. Ah, abang ni, bagi sampai ke buntut, bang. Bagi dia makan betul-betul. Ada? Rasa betul-betul. Ya, arena dia tak lalu lagi lah. Buah geduak dia. 8 lagi. 8 lagi, guys. Jadi-jadi kat belakang, nampak tu. Belakang jadi-jadi tu. Tu apa tu? Daging dah. Daging dah. Ah, ini daging dah telah kecewa. Tu bunyi dekat 4 meriah betul. Dengar suara sebotak. Oh, nampak pak-pak main, pak main main kelibat lah. Pak main main kelibat daripada kolong taraf jahanam, guys. Oh, banyak sangat orang tak boleh tengok fokus lebih. Ah, kolong 4 botak semua tarik tadi. Sabar je lah. Sana otai tu. Nampak tak? Baju orang naik dah. Kolong 15. Jagindas telah ditewaskan. Jagindas. Sabar. Cari lagi. Hai guys. Kolong 1. Tu ni. Mana? Hilang. Macam tu ni. Oh, sana guys. Nampak tak? 14. 12 dah naik. 14 sekarang kita tengok. 14. Silverstone. Setelah bertubi-tubi Jagindas dengan Jenap. Jadi Silverstone. Apa kocak kat situ? Ada kocak kan kat situ? Nampak kocak kan, nampak. Dekat 5. 5. Di kolong 5. Nampak tak? Kolong 5. Akhirnya. Berjaya dia tengok. Cik Usop. Cik Usop. Dah naik dah. Cantik. Abang ni, abang ni. Makan sampai kebuntut? Makan? Ada. Ha, bagi sampai kebuntut lah. Ada? Bagi sampai kebuntut dia makan. Oh, puas hati. Satu rematan yang cukup kencang, guys. Itu dia. Ini side dia yang kali kedua. Masih dalam pertarungan. Aksi yang mendebarkan. Dia mengelicik ke mana? Kanan, kanan jaga, kanan. Kanan jaga, kanan. Kanan jaga, Pak Abu. Kanan jaga. Okey, abang pergi sini, abang pergi sini. Okey. Terbang-terbang. Slow-slow, jangan kelang kabut. Abang depan tu jangan kelang kabut. Abang depan tu, relax. Bukan. Nasib baik dia naik. Takut patah nanti. Ekor kuning juga, nampak. Ni kali lagi besar pada dia tadi. Okey, PIBG tak apa, boleh duduk bincang. Duduk bincang, PIBG. Duduk bincang. 15 lagi kan, 15 lagi nampak tu. Sebelah tu. Baju merah biru. Kita tengok, adakah dia berjaya mendaratkan? Masih lagi. Itu dia. Silverstone. Adakah dia berjaya kali ni? Bukan Silverstone lah. Jenap lah. Jenap. Jenap kan. Alhamdulillah. Jenap kan. Tewas kan. Mana lagi? Alamak. Cik Usop lah sekali lagi. Cik Usop berjaya mengadakan strike. Itu dia. Nampak? Setelah dia strike Silverstone. Kali ni Jenap. Kali ni Jenap, guys. Setelah Silverstone, kali ni Jenap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Abang Teh. Memandang ke arah sini. Dia telur goreng satu. Telur mata. Bersabarlah, wahai jiwa. Abang tu, depan ni dia kutip eh. Akhirnya Jagindas. Jagindas telah ditewaskan. Dia kutip depan-depannya. Okay, kapu je tak masuk depan. Sana buat tarik golong 16. Nampak naik dah dia. Alhamdulillah. Sana tengah layan golong 3, guys. 3 ada strike 3. Golong 3. Tu dia. Aksi yang mendebarkan.
Alam sarung lah. Ha, dia mengericik ke mana. Masih lagi. Ikan tak nak pergi asal lah. Dah semakin dekat, dah semakin hampir. Tu dia. Itu dia. Belum lagi, ikan tak nak menyerahkan lah. Dia masih lagi memberi sikit tantangan. Oh, dia, dia masuk bawah tu ke? Aduh, kalau masuk bawah tu menangis, guys. Ah, lepas, 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 lepas. Ui, patutlah, ada tiger. Ada tiger, guys. Patutlah, susah sikit. Ada tiger. Alhamdulillah, tiger telah ditewaskan. Ada tarik ke sana? Oh, ada. Tempatan 12, 13. Lambat tu. Adakah dia berjaya kali ni? Sama-sama kita tunggu dan nantikan. Masih lagi dalam tarungan. Ah, jenap dah kelihatan. Tu dia jenap. Akhirnya jenap telah ditewaskan. Alhamdulillah. Bolong 10 ah. Tak kecil dia 9 tu. Kepala dia memang besar macam tu. Dia macam roknya. Oh. Naik juga ya roknya. Hebat ah naik ah. Oh, ini. Ini original, original. 98. 98. 8 lebih. 8. Jadilah. 8 kilo 600. Kuat betul lah rok. Rok ambil gambar. Cuba rok. Cuba rok sini. Senyum. Senyum. Cik. Gari. Oh, Nik, kau tengok dia ni. Kau tengok dia cakap apa. Kau tengok ni, dia cakap apa ni? Kau tengok lah. Tanya bakar darah tu lah. Gasak eh? Ni apa dia pakai saka? Pakai saka? Tanya lah. Pakai tok buang moth. Aduh. Gak dah berakhir lah. Sesi yang pertama 4 jam dan berakhir dah setelah. Happy hour selama 1 jam hari ni. Jom kita tengok mana nak balik. So total wajah-wajah happy hour ikan sebanyak 35 ekor berjaya didaratkan. Alhamdulillah. Dia melebihi setengah. Itulah normal dan kebiasaannya, guys. Jadi kita tengok siapa nak balik. Oh, siapa? Huleh macam lah ni main ikan. Lain macam. Okey, belanja gambar. Kita naik podium tengok. Dia angkat Silverstone pun. Yelah, dia duduk dekat lubuk sebagai Silverstone. Dia bermain di sekitar kolong 8, guys. Memang inilah binatang yang hadir di sana, ya. Sabar. Dia tengok siapa nak keluar lagi. Abang ni nak keluar? Belum. Ada. Dia overtime. Sana pun banyak orang overtime. Dia tak nak balik ke? Sana lagi lah. Dia overtime, ya. Mana lagi? Belakang tak naik. Oh ni? Oh, ada nak naik. Jadilah wajar dapat naik tiger seekor kali tadi. Oh, cantiklah dia layan lah. Bukan biasa-biasa. Bukan kaleng-kaleng. Kita ambil gambar adik ni. Dia belanja, guys. Dia belanja drag. Tengok adik ni. Bukan biasa-biasa eh. Pelapis. Ayah dia mengadakan pelapis, tengok ikan. Tengok dia layar siakap, guys. Tengok. Tengok. Terpaksa backup.
Oh, akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Oh. Tak apa, janji dia dapat hood, dia dapat tarik. Janji dapat tarik dik. Macam ni, seronok dik. Seronok, oh, seronok guys nampak ni. Ha, seronok. Yo abang ni bawa hood Silverstone 3 ekor. Lagi kita tengok siapa lagi nak keluar. Mana lagi nak keluar? Ayah. Wah, belakang sana ada guys. Belakang sana nak balik juga. Kita boleh tengok lah tu. Sabar. Lagi siapa nak keluar? Itu je lah guys. Itu. Belum. Mana Mat? Sabar je lah. Eh, macam pula dia ni. Oh, bersila dia tu. Ha? Kenapa ada makanan eh? Aku tak order kan? Mata terpoyak. Dah ya, tepi sikit. Kau boleh tak? Siapa nak makan tu? Wajah, oh. Bos kata kena makan pantu tu. Hmm. Nah, ya. Abang ni, oh, dia ada bawa lah. Marik punya barang lah. Baik-baik punya barang abang ni ada bawa. Oh, siapa abang? Cantik. Okey, cantik. Naik. Ah, bagi dia gambar, Ah, tu. Bos, mari bos, belanja gambar. Bos, belanja gambar. Mari. Okey, ambil abang ni ambil gambar dulu. Okey, senyum bang. Alright. Okey. Bos, mari. Bos handsome, mari. Hu, tu dia. Kolong 12 lah. Dia duduk kolong 12. Cantik. Alright, handsome. Cantik. Mana lagi? Hai, otai. Inai ni belum membuahkan hasil. Sabar. Tu nak balik dah tu. Cantik, bravo. Okay lah. Jadi apa muka ada lagi video hiburan guys. Buat jam nak cabut. Yuk cunai yang bawa sampai. Yuk. Dia masuk setelah orang balik. Kau buat apa? Betapa ke? Bakar darah. Engkau pandai je. Sumpah. Tiga orang. Satu aja satu. Aduh. Okay guys. Biar awak baru turun. Tak ambil banyak. Sekadar testing. Biar awak. Biar awak tadi datang banyak pula. Bukan kau tu yang tadi. Ha ni guys, jawab. Ha ni saiz. Ha menanti kau orang. Angkat lagi belah. Ha. Kolam 2 ada. Nak tengok. Kolam 2 mana ada? Ada. Oh, mana kolam 1, kolam 2 mana ada? Ha okey guys, ya tu biawak menanti kau orang. Nak rasa rimbatan siang biawak. Okey, kat delik ada biawak. Okey, terima kasih Mr Black eh. Terima kasih eh. Ciao. Okay guys, apa pun korang ada lagi video hiburan daripada Kolam 1 Kampung Delik Fishing Park. Jadi jangan lupa hari Ahad nanti pertandingan event santai-santai. Jumlah keseluruhan hadiah bernilai 16,000. Okey, kita jumpa nanti hari Ahad nanti. Okay? Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seekor tu nasi kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia, okey. Ingat dua patah perkataan yang cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Hashtag jadilah seorang pemancing yang rajin. Hashtag jadilah seorang pemancing yang bijak. Hashtag jangan jadi jago kampung. Akhirnya you are the champion. Channel.
Kau berkasi akan satu, tunggu ku naik ke lampu, masuk ke lampu kau yang pandang tu selalu. Jangan main dalam kolong, habis kembung dah ku potong, tak makan juga melompong, melompong. Pantang racun, pasti jadi. Sama-sama sampai sawan, tanah kembung sarin, udanglah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil, mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga, buat untuk air kata, bakal lemang tu biasa. Untuk kita semua, bangun kumpul berderap, dekat kongan puaka. Mohon maaf dan silap, untuk anda semua. Champion. Champion.